Kita tengok selalu soalan ni dari pihak perempuan ni, nampak ni dia tulis begini. Orang perempuan tu, mana seorang itu, dia tak ada kena sebut dah orang perempuan tu. Kalau kata seorang tu, itu berpahal dah. Sebab, sebab dia ketarik lelaki. Seorang tu dah beranak 8 orang dah. Dua orang jatuh beranak. Itu cara buat surat. Cara buat surat ni panah dari susun kata-kata dah. Seorang tu sudah beranak 8 orang dah. Apa lah? Tak nak tahu. Seorang perempuan tu, ya, orang jatuh tak beranak. Nah, itu cara buat surat. Kita nak buat balarah dia tu. Baiklah. Seorang itu dah beranak 8 orang dah. Pas pula kata lagi dah cara beranak tu, pernah pula beranak tu berbelah perut. Kita sini panggil belah. Setengah panggil buat berbedah. Ke sana panggil buat bedah. Perbedahan. Kita sini belah. Sudah beranak tu pernah secara berbelah. Cara buat perbedahan. Kemudian pihak doktor, pihak bomo lah, minta kasih. Situ tempat nak dah. Minta nak kasih ya. Kerana tak jamin selamat. Ibu tu tak jamin selamat. Sebab lapar orang dah beranak. Lepas tu pernah beranak secara berbedah dah. Tapi tak wayak buat belah apa kali. Ya, galik bomo je kalau beranak apa kali eh? Kalau secara buat yang belah apa kali? 4 kali. Bila lepas pada 4 tu tak leh lah. Ni tak wayak apa kali ya, terpenuh beranak belah perut. Nyak tu ya. Tak wayak apa kali. Mak kita tanya orang yang tahu pengalaman mana ni, sekak 4 kali. Mana kata bila 4 kali tu seolah-olah tak boleh nak mengandung dah lah. Bahaya. Baik. Tak apalah. Kemudian pihak doktor minta nak kasih dah lah. Kerana tak jamin selamat. Ini orang yang jamin dari segi hukum adat. Yang hukum adat disebut kira. Jamin, tak jamin dari segi hukum adat. Cepat yang bomo tak jamin lah. Bomo tak jamin lah. Ya, ni secara pengajian dia tengok dengan penyakit ni. Tak nak buat dah. Dia orang lah dah. Dia tak nak buat dah. Tu tak jamin tu dari segi hukum adat. Bukan kata tak jamin dah ni mati semata. Jangan pandang-pandang tu. Tak nak pandang berapa banyak hak orang tak jamin tak hidup segar apa hari ni dah. Itu kan. Hak jamin hidup mati melana. Tu kita kecek apa-apa orang Islam ni kena ada tapisan. Insya-Allah Taala jangan lupa. Semua kerja hak Allah Taala. Wal amru semua kulu lillah. Semua hak Tuhan. Nak tanya di sininya hukum apakah hukum kasih itu? Nak ayat tak boleh ke tidak? Hak ni pula pada kita pula. Lek dia minta, tengok je tulis ni. Doktor minta kasih. Dia tak ada bangkap kasih tak dah itu kan? Minta. Apabila minta, dia nak kasih selalu boleh tak? Boleh, undang-undang lah. Dia kena minta. Minta apa Tuhan nak benar ke tak benar? Cerah pada kita. Cerah pada kita. Nanti lu nak bincang dengan bayar rumah dulu. Dah itu kan? Tak ada suami ni. Nak bincang tengok dulu. Bincang lagi, bincang mangi. Bersetujulah. Pada dah kita nak nak pula. Pada. Tu dia. Bersetuju. Tak ada apa. Dah mengikut bomo kata. Tak jamin dah nak mengandung lagi ni. Mengikut cara bomo. Apa kita pun nak kecek di segi hukum adat pun. Berasa lagu mana kita. Kali tahu yang keyakinan tinggung. Tu hal belakang. Tak ada apa. Bayar tak ada bangkat, dia minta nak kasih. Kita benar je kasih, tak benar je tak kasih. Kau demo. Sebab banyak orang pergi cerita rumah tu banyak. Beranak. Orang tu penyakit jatuh. Pada tengok bomo, tak boleh nak itu dah. Beranak. Tapi belalah tawakal Allah lah, serah pada Allah. Tapi hidup beranak dari apa hari ni. Ada belah beranak kau jalan pula dah tu. Itu nak pada kekuatan kita lah. Jangan itu ya. Ada situ. Jadi dia minta nak kasih. Maka terserah pada kita. Kalau kita tahan nak kasih, tak ada apa.
Kalau tak, sahabat pun sahabat nak kasih pun. Sahabat ni, sahabat takut dia betul tak jamin dah begini-begini. Kita pun rasa, ya boleh kita percaya pada bomo yang bijak. Ya. Ha ni percaya lewat, sirik tak sirik? Ha. Lepas tu kita pergi kecap, percaya ke bomo? Lah. Pagi dia percaya apa dia? Ha, buat dia pandai, kita cari dia. Pagi dia kayak begini, mengikut keadaan bomo. Ha, kita pun, pas bahasa lagu kan? Ha, bahasa betul. Masa kena je kata. Lepas tanya bermula lagu mana? Oh gitu, mengikut kaedah gitu. Ah, kita pun rasa tak say juga tu. Masa takut eh. Ah, tak apalah. Ah, boleh kita percaya. Tapi tak mestinya. Ah, habis tu pula kepada keimanan kita lah pula. Dah. Lepas tu kalau fardu kata setuju kot tu dah. Nah, kita nak buat juga. Dia panggil harus. Kenapa dia? Apa bila beripung. Bila bila apa dia zan kata mendara. Boleh. Ha, kita nakkan daripadanya. Ha, itu saja dah. Jadi, ya begini asalnya. Kalau hak tak ada apa-apa. Ha, nak kata hak tu dulu. Hak asal tak ada apa-apa, tak ada bahaya, tak ada apa saja nak kasih. Ha, hak tu barulah. Ittifaq ulama haram. Ha? Sekadar nak luk song kau apa? Ha, nak dua jadilah. Atau bapak jadilah. Tak ada apa-apa penyakit ke apa. Tak apa-apa saja nak anak tu ya. Pas nak anak tu kalau tak kasih takut boleh lagi kasih. Hak tu tak boleh apa yang memutuskan langsung daripada mengandung itu haram. Ada pun nak berjarah. Atau tak apa orang lama itu tak apa. Nak berjarah. Ah, rapat ni beranak ni. Ah, nak berjarah sekian. Ah. 2-3 tahun ke beranak sekali. Ah, masalah. Itu tak apa nak berjarah. Apa katakanlah kita nak berjarah. Dia usaha dah. Dia pergi mengandung juga. Ha, siap. Oh, ni baru anak tak lima ni boleh. Ha, mengandung pula dah. Panuak ke mana? Ha, siap. Dia tak usia lagi. Bukan tak usia langsung. Tak usia lagi. Ha, boleh usaha. Tanya bidan, tanya bomoat. Lama mana ni? Baru 2 bulan. 2 bulan tu baru 60 hari. Duk dalam alaqah baru. Baru seketul darah baru. Maka tak berapa lagi. Nah, tu dia. Maka ubat itu baik masalah. Tak ada apa. Maka belalai dewa. Ha, main bahaya. Belalai dewa. Lama putus tu. Ha. Jadi ala kulliha usaha menjarangkan. Boleh. Dan juga kalau sudah nyata kata lekat dah. Kita usaha mengeluarkan. Belum berupa manusia. Itu khilaf ulama. Kata kebanyakan boleh. Kata setengah tak boleh kerana membawa pada jadi anak ada. Ha, ya ke al wasail hukmul aqasi. Tepat dah salah betul bunuh tu. Bila dah setelah nyawa dah pisah. Ha tu haram. Eh? Walau anak zina sekalipun orang tak reja ketika tu. Kerana bela anak ni dah nyawa dah ni. Ni hak belum nyawa, hak belum nyawa tu khilaf. Jumhur kata boleh. Setengah kata tak boleh kerana apa? Kerana yang membawa kepada jadi anak ada sepenuhnya. Hak ni kata belum tentu. Ha, ni kata belum tentu boleh jadi seguguk apa itu. Gugur boleh jadi. Luruh boleh jadi. Ha, maka sebab tu tak apa lagi. Tapi apabila dah berupa anak ada tiuk roh dah. Hak tu itipak. Harap kerana masa lebat bunuh. Ha, itu dia. Jadi klik kepada masalah tadi. Pulalah kepada kita lah bicara tengok suami kalau bahasa kata. Ha, nak boleh. Tak siapa tak ada apa. Kerana bukan mesti. Ya minta ya. Ha, itu dia.